basically overall scoring berdasarkan kepada the bulk of it pada melodi lagu, lyrics, kemudian jatuh pada arrangement music, the recording quality juga diambil kira selain daripada malam ini. Recording quality yang di mainkan di radio dan di TV, kemudian impact kejayaan lagu ada juga percentage, creativity, keaslian, berarti tidak meniru lagu-lagu lain, kemudian juga of course penyanyi, tanya vokal untuk malam ni, dan juga so saya nak minta tolong pemenang angkat trofi tu punya trofi. Sebab tadi kita cakap pasal trofi ni ada crystal dan sebagainya kan. So tak silap ada 3 color ni, silver, gold dengan rose gold lah. So basically boleh semua. Oh nak bagi malu. So kita nak ulang balik pemenang so that confirm kat sini kan mana. Dan artis boleh beri tunjuk gaun sikit. Boleh juga sebenarnya. Okey. Jadi you know one by one don't play. Tapi belum semua lagi kan? Belum. Belum ada lagi. Belum sampai semua. Komposer juga. Tak apa, mungkin terlebih ni boleh sambung lagi tadi mengenai apa nama tu? Pemagahan. Kelebihan pemenang dan macam mana. Basically partially markah malam ni juga memainkan peranan. Tahniah Hel. Persembahan juga ada pemarkahan. Namun bulk of the marks adalah kepada lagu. Yeah. Lagu comprises of kalau IP ya, dari sudut lagu adalah komposer dan penulis lyrics. Jadi most the bulk of the marks jatuh kepada melody dan lyrics. Of course arrangement seperti saya kata tadi. Arrangement and penyampaian recording quality juga memainkan peranan penting. Juga ada artis-artis yang mengubah gubahan lagu, ya, bukan ciptaan lagu tetapi gubahan lagu. Tahniah Azmi, kau sombong. Dari dulu kan, berapa tahun kau sombong. Kau jauh sok mainan, kau tak lambai kat aku. Okay, tak maaf eh, sorry gurau main. Alright, so basically gubahan itu diubah. Apabila gubahan lagu diubah terlalu banyak, it brings down the momentum, the climax, the vibrance, kegemilangan lagu itu agak hilang apabila digubah, dan di situ markah juga dipotong. Jadi sayangnya perubahan yang agak ketara, 60-70% of changes is quite disheartening lah, agak menyedihkan apabila lagu itu kurang flavor original yang hits sepanjang setahun setahun itu. Tapi walau bagaimanapun tidaklah kami kejam untuk markah sampai banyak-banyak. It's a very competitive competition. In fact, bagi saya, kesemua 12 lagu layak menjadi juara lagu. Bukan ayat klise, tetapi for this year, I'm very surprised. My favorite is of course 7 to 8 songs in this final. But it is a tough decision. Walau bagaimanapun, saya ingin mengatakan lagu Jampi, lagu Sejati dan Tergantung Sepi, it was a unanimous decision. Tidak ada perbalahan ataupun perlainan pendapat di antara juri-juri. Sebulat suara kami setuju lagu Jampi menjadi juara, kedua Sejati dan juga ketiga Tergantung Sepi. 50% of performance marks daripada kami. Kami juga unanimously 10-10 memilih Amboi. Juga vokal terbaik 10-10 unanimously memilih Syamil dan Erin. Tahniah kepada semua.